Cara, balik lagi sama gue Andre dari jualinlaptop.id. Hari ini gue akan mereview dua laptop sekaligus kita compare juga nanti di akhir setelah kita review. Laptop yang pertama yang akan kita review itu Asus X450CA dan Asus K43SA. Kita ambil dulu laptopnya. Mas. Ya, jadi ini laptopnya warnanya putih. Dan gue ingetin lagi, ini tuh bekas. Kita dapetnya bekas. Tapi warnanya putih, masih bagus. Bisa lo lihat sendiri ya. Kayak, ya yang udah kelihatan lah. Ya kan? Gue masuk ke bagian desain dulu. Menurut gue desain dari Asus X450CA ini bagus banget sih, dengan warnanya yang putih bikin lebih kelihatan mewah, dan dia ada corak-corak bintik-bintik hitam kalau dilihat lebih detail ya di sininya. Dan di bagian dalamnya juga sama kayak di luar, ada corak-corak bintik-bintik hitam di bagian atas. Dan di sini seperti biasa ada logo Asusnya, di bagian depan juga ada logo Asusnya. Ya, di bagian sini seperti biasa lah ya, ada stiker-stiker gitu. Dan semuanya ini berwarna putih, jadi menurut gua ini kelihatan mewah banget sih. Dan enak dipandang juga, bersih. Tapi kurang cocok untuk pengguna yang kurang bersih gitu ya, atau kotor gitu pemakaiannya. Karena bisa jadi cepat kuning dan dilihatnya jadi nggak enak gitu. Ya, gue juga sukanya dari laptop Asus X450CA ini, dia tuh tipis, jadi ringan gitu juga, nggak terlalu berat. Dan ya kecil gitu sih, nggak terlalu besar. Dan ini baterainya masih removable ya, dia baterai luar masih bisa dicopot. Dan di sini juga bezelnya itu seperti laptop pada umumnya, masih non bezelless, jadi masih ada scuff di sini-sininya. Terus keyboardnya itu standar lah kayak biasanya, cuma nggak ada numpadnya aja di bagian kanan. Untuk touchpadnya sendiri dia lebih ke panjang gitu. Dia lebih panjang karena dia masuknya ini keluaran tahun-tahun baru ini. Kok tahun baru ya? Ya, dan touchpadnya ini gue juga sukanya dia tuh panjang ke samping, jadi tangan lebih leluasa. Dia udah masuk desain ke desain Asus yang baru gitu, nggak seperti yang lama. Yang lama kan dia lebih ke tinggi gitu ya. Tinggi dan ada pencetannya, dia ada tombolnya gitu keluar. Kalau ini udah rata semua, jadi ada garis di tengahnya aja buat pemisah antara klik kanan sama klik kirinya gitu. Ya, kita langsung lanjut aja untuk laptop kedua, yaitu Asus K43SA. Ya, mana laptopnya? Coba dibawa masuk. Ya, berhubung mejanya nggak muat, gue pinggirin dulu ya sebentar. Set berat juga. Ya, jadi ini laptop Asus K43SA. Kita menurut gue sih desainnya ini ya simpel ya, seperti desain-desain Asus seperti yang zaman dulu, masih corak-corak garis-garis kotak-kotak gitu, dan bentuknya pun masih gede banget ya, mungkin
kira-kira 2 kiloan lah ya, karena ini gede banget. Baterainya pun ini baterai removable, jadi masih bisa dicabut. Kita masuk ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya bisa kita lihat ya, kayak Asus-Asus pada umumnya yang tempo dulu. Jadi masih ada tombol di bagian touchpadnya, dan touchpadnya pun seperti yang gue bilang, dia lebih cenderung tinggi ke atas daripada seperti Asus X450CA tadi, dia melebar ke samping gitu. Di sini ada stiker-stiker. Di sini pun layarnya juga masih non bezel-less karena dia ya. Untuk bagian keyboardnya sendiri, menurut gue ini lebih kecil dan lebih apa ya, lebih sempit daripada Asus X450CA ini, karena dia ini hitungannya model lama juga, dan di sela-sela di pinggirannya kiri kanan ini masih dikasih jarak cukup lebar gitu ya, jadi sedikit mengganggu. Dan ini terbuat dari bahan aluminium gitu ya, ini bisa. Dan di sini pun tombol powernya di kanan atas deket tombol delete. Menurut gue ini ganggu banget sih. Jadi kalau kita nggak sengaja lagi mau pencet tombol delete di atas, bisa kepencet tombol powernya, jadi langsung mati gitu. Jadi menurut gue mengganggu aja, kurang pas, kurang cocok. Dan Asus K43SA ini dia hitungannya masuk model lama tahun 2010 atau 2011, berbeda dengan Asus X450CA, dia ini udah masuk desain terbaru 2014 ke atas gitu. Ya, kita masuk ke bagian spesifikasinya. Spesifikasi dari laptop Asus K43SA ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 2300M dan didukung dengan VGA AMD Radeon 6700M series, serta didukung oleh penyimpanan harddisk sebesar 500GB dan RAM sebesar 4GB DDR3. Dan di sini juga dia mempunyai baterai sebesar 6 sel serta didukung dengan audio Altec. Ya, next kita bahas spesifikasi dari laptop Asus X450CA ini. Ya, geser dulu ya. Tolong dong asisten. Dipegang dulu ya situ. Asus X450CA ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron 1007U serta VGA Intel HD Graphic dan mempunyai penyimpanan harddisk sebesar 320GB dan RAM sebesar 2GB DDR3. Tidak lupa juga laptop ini dibekali dengan baterai sebesar 4 sel dan didukung dengan audio Sonic Master. Oh iya, nggak lupa juga ukuran layar dari kedua laptop ini sama, berukuran 14 inch dengan resolusi yang sama pula, yaitu 1366x768. Oke, untuk spesifikasi lebih lengkapnya dari kedua laptop ini bakal gue tampilin di sini. Dan untuk hasil benchmarknya, kita lakukan benchmark ini melalui CPU Z juga, bakal gue tampilin di sini. Oke, kita masuk ke bagian fitur. Untuk fitur dari Asus X450CA ini, yang pertama itu ada satu buah webcam di atas ini, di atas layar ya tepatnya, webcam atau kamera. Dan di bagian kiri laptop ini ada satu buah port charging, satu buah port VGA, satu buah port HDMI, satu buah port LAN, satu buah port USB 3.0, satu buah port USB 2.0, dan satu buah lubang audio jack. Dan lubang audio jacknya ini udah fungsinya udah 2-in-1, jadi yang biasa pakai earphone dia udah jadi
ya pokoknya lu udah bisa dengar suara dan bisa lu pakai mic-nya gitu. Jadi fungsinya 2-in-1. Di bagian kanannya ini ada satu DVD-ROM dan satu buah port USB 2.0. Untuk lokasi speakernya sendiri, ini terletak di bagian bawah. Ada dua ya, di bagian sini, kiri dan kanan. Tepatnya di bawah, ya di bawah laptopnya. Tuh. Ya, kita langsung lanjut aja ke fitur laptop yang selanjutnya, yaitu Asus K43SA. Ya, coba laptopnya dibawa masuk lagi, Bang. Ya, ini dibawa pergi dulu ya. Oke. Ini laptopnya, seperti yang tadi gue bilang, berat. Untuk fitur dari Asus K43SA ini, seperti yang tadi, sama dia ada satu buah webcam di atasnya atau kamera. Di bagian kirinya ini ada satu buah port charging, satu buah port LAN, satu buah port HDMI, satu buah port VGA, satu buah port USB 3.0. Dan di sebelah kanannya ini ada sama ya, satu buah DVD-ROM dan dua port USB 2.0. Dan di sini juga ini audio jacknya terpisah ya di sini. Jadi ada dua lubang, ini untuk mic dan ini untuk ya apa kalau kita bilang headset atau earphone. Jadi untuk yang ini untuk mendengar, yang ini untuk berbicara. Jadi masih menggunakan dua colokan gitu. Ya, untuk lokasi dari speaker laptop ini, dia adanya di sini ya, di atas keyboardnya ini. Jadi nggak kayak laptop Asus X450CA tadi, dia kan terletak di bawah. Kalau ini dia terletak di atas keyboard. Dan ini masih menggunakan Altec, jadi suaranya kalau menurut gue masih lebih bagus Sonic Master, karena ya ini yang lama. Kalau itu yang baru gitu. Ya, kita masuk ke bagian kesimpulan atau komparasinya. Kalau gue disuruh milih antara dua laptop ini, gue lebih suka laptop yang putih ini. Kenapa? Karena pertama dari desainnya sendiri, ini desainnya lebih mewah dan ini lebih kalau kita bilang terbaru ya ketimbang yang ini, karena ini desainnya desain lama. Dan untuk fleksibilitas juga gue lebih suka yang ini karena bentuknya yang tipis, nggak setebal yang ini, dan bobotnya pun lebih ringan karena yang ini laptopnya besar jadi lebih berat. Kalau untuk baterainya sendiri, kalau lo cari ketahanan baterai, gue lebih saranin Asus K43SA ini. Kalau lu lebih cari desain, gue lebih saranin lu pilih Asus X450CA. Dan untuk segi audio, gue lebih suka Asus X450CA ini karena dia sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Sonic Master. Kalau Asus K43SA ini, dia masih menggunakan audio Altec, jadi suaranya tidak sejernih Sonic Master, seperti itu. Dan untuk touchpadnya sendiri, gue lebih prefer yang baru ini karena dilihat pun lebih enak ya, tidak ada tombol keluar gitu, jadi terlihatnya rata dan elegan. Ya, kalau gue sendiri, gue lebih suka laptop yang putih ini, Asus X450CA, karena secara gue juga masih mahasiswa, jadi gue lebih prefer melihat ke desainnya karena desainnya mewah. Ya, coba kalian komen di bawah, kalian lebih suka yang mana? Asus K43SA ini atau Asus X450CA ini? Coba komen di bawah. Oke, sampai sini dulu review laptop dan komparasi laptop untuk Asus K43SA ini dan Asus X450CA ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau teman-teman kalian yang lagi cari referensi tentang laptop atau mencari ya jawaban-jawaban untuk laptop yang ingin dia beli. Jangan lupa di-share
ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Coba komen di bawah. Oke.